Selamat sore semuanya. Selamat sore. Belum malam. Ada yang buru-buru mau pulang? Belum. Tidak ada ya. Saya dari yang mau pulang tetap. Karena, oke. Terima kasih. Saya akan menyampaikan sedikit judulnya dulu mas, sebentar mas. Karena saya ngajar di sebuah SMK swasta dan bukan SMK yang favorit tapi yang lumayan gabung dalam menurut saya. Tapi menurut orang lain mungkin masih kurang dibandingkan yang lain karena kami masih banyak kekurangan. Oke, judul saya untuk lightning talk ini Network Simulation Software with Packet Tracer 7.0 in OpenSUSE RELIF 42.1. And saya akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia saja, karena ini di Indonesia. Saya menghargai teman-teman semua, bukan bahasa saya tidak bisa bahasa Inggris. Ming, iso sidik-sidik. Oke, next mas. Ayo. Kaya sama tuh, sama tuh. Sama tuh. Cepet balik. Bagi ngajar di SMK Sakti Molong, wilayah Sragen bagian barat, tapi lebih dikenalnya bukan masuk di Sragen kalau orang luar Jawa yang mereka itu Sragen itu yang timur arah ke Surabaya. Padahal kami juga termasuk di Sragen bagian barat, sekitar 30 kilo dari kota kabupaten. Kemudian saya juga ngajar sedikit tentang Linux Network Administration dan juga saya sesuai kompetensi dulu saya waktu kuliah adalah di Fisika MIPA, tapi yang penting kuliah lulus saya sudah bersyukur saya dulu kuliah 7 tahun, tidak malu saya. Freelance as a System Administrator, jadi malu karena di sini banyak engineer juga. Kemudian saya tidak suka untuk pakai barang dagangan, betul. Sejak saya ngajar sekitar tahun 2009, saya sudah dikenal tanda kutip oleh rekan-rekan guru maupun siswa-siswi di SMK saya bahwa saya tidak mau menggunakan dagangan. Karena saya memang merasa dengan produk yang dagangan itu berarti saya sudah mencuri harta orang lain, harusnya diterima oleh orang lain. Dan di samping itu saya juga menghargai karya mereka, meskipun itu berbayar, ada yang berbayar biasa dipakai untuk dibaca itu. Tapi saya betul-betul menghargai mereka, karena mereka tidak mungkin 1-2 malam langsung bisa bikin operasi sistem yang sebenarnya juga bagus. Tapi lebih bagus, Linux, free open source software, boleh digandakan, boleh dibaca, mau dijual juga boleh. Nah, kalau tanya, malam menjual port. Kecuali kalau untuk corporate, gitu ya Pak ya. Kemudian lanjut saya juga bikin sebuah grup tapi tidak maju-maju, mungkin butuh saran, sumbangan dan dari yang sudah besar-besar tadi dari Bogor ini kan terkenal di penjuru dunia. SMK Sakti Good Open Source, saya ingin siswa termasuk guru, bapak ibu guru, karyawan itu semuanya pakai open source software operasi sistemnya termasuk juga untuk operasi office-nya. Maksudnya untuk menggunakan aplikasi perkantoran, saya ingin mereka menggunakan yang open source juga, tidak membaca. Kemudian saya juga senang untuk berbagi, terutama pada anak-anak, karena saya ingin mereka jauh lebih hebat dari saya. Tapi saya tidak beranggapan bahwa saya ini hebat, saya hanya tahu sedikit dibandingkan yang lain, anak-anak punya. Kemudian next mas, agak cepat. Karena masih banyak surprise ya. Nanti ada quiz, ada hadiahnya lumayan ya, untuk peserta. Lain dari yang lain. Next, ke layarnya mas. Geser. Oke, pas ya. Oke, ini Simulation Software di Target Tracer.
Comprehensive Networking Technology Teaching and Learning Program. Jadi di Cisco Packet Tracer ini kita bisa memanfaatkan pembelajaran yang komprehensif. Nanti bisa Anda cobakan, nanti ada cara untuk memperoleh Packet Tracer ini. Kemudian Unique Combination of Realistic Simulation. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi atau software ini untuk berbagai macam topologi yang kita inginkan, yang hampir menyerupai kalau kita menggunakan device aslinya atau perangkat asli, real device-nya. Kemudian visualisasi, visualization, kemudian assessment test, jadi kita bisa bikin model test dan nanti bisa langsung kelihatan hasilnya. Anak-anak bisa atau siswa atau kita bisa menggunakan ini untuk menguji kemampuan kita atau orang lain. Kalau saya ngajar berarti untuk anak-anak siswa saya. Dan nanti kita bisa bikin melalui activity ini. Jadi ada activity untuk di Packet Tracer itu untuk membuat tesnya. Next. Oke, okay. Why network emulation software di Packet Tracer 7.0? Kenapa kita pakai aplikasi ini untuk pembelajaran? Monggo. Next. Tentu saja free. Bisa kita dapatkan secara gratis. Saatnya kita ikut akademi, Cisco Academy. Kemudian kalau kita tidak akademi bagaimana? Ada aplikasinya bisa dipakai tetapi hanya maksimal 10 kali penyimpanan dia akan stop, enggak bisa dipakai lagi. Nanti ada bilangnya. Kemudian able to simulate complex topologies. Jadi kita termasuk kalau di Cisco itu ada sertifikasi hingga CCE, tapi kalau CCE dan mampu CCIE, CCNA, CCNE sama CCNB masih bisa. Kemudian create lab exam, jadi kita bisa membuat ujian labnya lewat Packet Tracer. Kemudian kita tidak memerlukan real device, tidak memerlukan perangkat keras Cisco itu sendiri yang super mahal dibandingkan yang lain. Next. Oke, okay, what's new? Jadi ada beberapa yang baru yang bisa dipakai. Salah satunya di HTTP servernya, peningkatan kualitas di HTTP servernya, kemudian physical workspace, kemudian new devices and other changes. Termasuk. Oh, 2 menit. Oke, okay, next. Terus next. 2 menit. Requirement. Mudah ya. RAM-nya cukup 512 MB. Bisa, storage-nya 400 MB. Next. How to get Packet Tracer? Jadi kita register di netpacket.com. Nanti kita bisa register sebagai user. Kita akan dapat username, kemudian password, kemudian kita bisa download Packet Tracer dari situ. Next. How to install? Itu cara install-nya ya, jadi sangat mudah. Kalau yang sudah pakai atau kalau yang masih baru pakai Linux, nanti itu presentasinya bisa di share karena memang harus di share, itu harus di share, kita presentasi harus di share supaya yang lain juga bisa pakai. Atau kalau yang sudah pakai, minimal ini buat orang lain juga bermanfaat. Oke, okay. Next, ini tampilannya Packet Tracer 7.0, Packet Tracer 7.0. I'm using this to teach my students about topologies. Creating any topologies we want to build. Kemudian lanjut using the comments mode. Oke, okay, itu ada beberapa mode comment untuk Cisco Packet Tracer lewat CLI, comment line interface. Nanti bisa di copy, nanti di upload di GitHub ya. Oke, okay. Next. Ini simple sample topology. Ini contoh sampel yang sangat singkat tapi juga mudah untuk dipakai atau diimplementasi. Kita hanya bikin sebuah VLAN, yang satunya VLAN untuk student sebelah kanan kiri saya, jadi kiri saya itu untuk teacher. Jadi I give them IP, different IP network, and both of them can communicate each other with the same VLAN.
Isi simple. Oke, sekarang kuis. Kuisnya adalah ada dua pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan atau ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Enaknya gimana mas? Oke. Saya nanya aja boleh ya? Oke, biar cepat gantian yang kita pulang. Satu, pernahnya atau tujuh jari dulu. Satu umum, satunya yang bukan umum. Boleh mahasiswa, boleh lulus kuliah, boleh pelajar, boleh yang tidak sekolah juga boleh. Kalian yang belum bekerja misalnya maksudnya. Monggo, dua penanya. Rewardnya nanti ribut untuk pembayaran.